Pemirsa, sudah sepekan terakhir kelangkaan BBM terjadi di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Kelangkaan BBM menyebabkan antrian kendaraan mengular di jalur Trans Sulawesi. Pasca pemberlakuan program Langit Biru oleh PT Pertamina Region Sulawesi membatasi penyaluran BBM jenis premium, sejumlah SPBU di Kota Palopo, Sulawesi Selatan mengalami kelangkaan BBM. Tak hanya BBM jenis premium, BBM jenis Pertalite juga langka hingga memicu antrian kendaraan yang cukup panjang. Sejumlah kendaraan antar provinsi dan kabupaten kota terpaksa mengantri berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar demi melanjutkan perjalanan. Antrian kendaraan roda 2 dan roda 4 meluber hingga ke jalan raya. Akibatnya akses lalu lintas di jalur Trans Sulawesi di depan SPBU Binturu ikut tersendat. Kondisi seperti ini sudah terjadi dalam sepekan terakhir. Antrian terjadi khususnya pada saat sore hari. Terbatasnya dan lambatnya pendistribusian dari terminal BBM diduga menjadi pemicu utama kelangkaan BBM. Berapa Pertamina ini sudah dicoba, Pak? 5 Pertamina dari bawah itu antri semua. Terakhir yang di sini. Oh, terakhir di sini. Jadi sudah 5 Pertamina yang dicoba, Pak? Iya. Pertamina terakhir ini, Dik? Iya. Pengendara berharap proses penyaluran BBM kembali normal agar tidak menyita waktu untuk mengantri. Apalagi kebanyakan pengendara menempuh perjalanan jauh lintas kabupaten dan provinsi. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasrudin Rubak, iNews melaporkan.